哈哈，您也是，失敬失敬，不客气了。哎，对对对对对，刚才谁击的鼓啊？第三个师傅。哎呀，要握紧快啊！是来给大人送匾的。大胆，大唐之上。他脑袋，可是为什么又不砍了？他竹水数数而已。 Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 32 dan 33. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Dr. Federer dan lainnya telah memberikan bukti-bukti menunjukkan Hua Yanjia tidak bersalah. Sementara itu, Chen Shen terus terpojok karena ia tidak mempunyai bukti apapun untuk memberatkan Hua Yanjia. Magistrat lalu menuduh Chen Shen sebagai pelaku yang sebenarnya. Karena dalam tragedi tersebut, Chen Shen sebelumnya telah berkata bahwa tidak ada orang lain dalam TKP. Magistrat lalu menduga motif Chen Shen bisa jadi ingin tenar dengan cara mengalahkan Hua Yanjia. Namun dia bersama gurunya tidak bisa mengalahkan Hua Yanjia. Bisa jadi ia lalu membunuh gurunya sendiri, mencoba menjebak Hua Yanjia. Magistrat lalu menyuruh pengawalnya untuk menangkap Chen Shen. Hai, sini, shifu, jia, huo, huo, yun, jia. Nasha! Sir! Namun Hua Yanjia malah mencegahnya. Ia percaya pelakunya bukan Chen Shen. Kemudian Dr. Federer menyuruh Chen Shen untuk berkata jujur agar yang lainnya bisa membantu menemukan pelaku yang sebenarnya. Namun Chen Shen sebelumnya telah diperingatkan oleh Qiu Shi agar tidak mengatakan keberadaannya pada siapapun. Jadi Chen Shen pun tetap diam dan menyembunyikan kebenaran itu. Lalu Chen Shen yang telah terpojok menyerang Hua Yanjia di dalam ruang pengadilan hingga membuat keributan di sana. Magistrat pun lalu menyuruh para pengawalnya menangkap Chen Shen dan pengadilan kasus Sun Wuji resmi ditutup. Hua Yanjia dinyatakan tidak bersalah. Setelah bebas dari penjara, Hua Yanjia dan lainnya berencana akan mengatur pemakaman Sun Wuji. Sedangkan Paman Zuo berpamitan akan pulang kembali ke kota Shanghai terlebih dahulu. Sementara itu, Chen Shen di dalam penjara berteriak-teriak seperti orang gila. Singkat cerita, Hua Yanjia dan lainnya melakukan upacara pemakaman Sun Wuji. Di tempat lain, Paman Zuo melaporkan pada Tuan Rong bahwa Hua Yanjia telah bebas dari penjara. Lalu mereka membahas tentang Cao Daren yang bisa menyebabkan kekacauan di kota Shanghai karena berita Huanya tersebut. Lalu Paman Zuo memberikan ide agar memberi pelajaran pada Cao Daren supaya ia bisa jera. Sementara itu, saat Cao Daren mau mencetak berita Hua tentang Hua Yanjia, ia didatangi oleh preman-preman suruhan Paman Zuo. Mereka mengajak Cao Daren untuk pergi makan di luar.
Saat keluar pintu, ternyata Paman Zuo telah menunggunya. Lalu mereka pun segera pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Cao Daren dibawa ke pinggir sungai. Di sana Cao Daren diberi pelajaran dengan dijeburkan ke sungai itu, hingga membuat Cao Daren menyerah. Lalu memberikan kantor surat kabar Haisang pada Tuan Rong. Singkat cerita, Huo Yanjia dan lainnya telah kembali ke kota Shanghai. Namun Huo Yanjia terus kepikiran Chen Zhen. Ia takut magistrat salah membuat keputusan dengan menyakiti Chen Zhen. Lalu ia meminta tolong pada Tuan Nong untuk menyelamatkan Chen Zhen. Kemudian Huo Yanjia dan lainnya kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Namun tak disangka Paman Zuo telah menunggu untuk menjemputnya dengan menggunakan kendaraan yang bagus. Tapi Huo Yanjia malah menolaknya. Ia memilih untuk berjalan kaki. Penolakan tersebut membuat Paman Zuo marah dan langsung meninggalkan Huo Yanjia. Setelah itu, Zhen Zheng, Huo Yanjia, dan Dr. Federer berpisah dengan Hema. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Saat Hema berjalan sendirian, ia dicegat oleh Paman Zuo. Paman Zuo memberi berita bagus bahwa Tuan Rong telah menunjuk Hemali sebagai pemimpin baru surat kabar Haisang. Hemali lalu diantar ke kantor surat kabar Haisang. Di sana ia disambut dengan baik oleh teman-teman lamanya. Paman Zuo juga memberi kekuasaan penuh pada Hemali untuk memecat atau mempertahankan karyawan lamanya. Di tempat lain, Huo Yanjia telah sampai di perguruan silat elit. Ia pun segera masuk ke dalam. Dayo dan murid-murid lain begitu gembira melihat sang guru telah kembali. Setelah itu, Huo Yanjia segera masuk ke dalam menemui ibunya. Mereka pun berpelukan untuk melepas rindu antara anak dan orang tua karena telah lama mereka tidak bertemu. Lalu sang ibu mengajak Huo Yanjia untuk segera meninggalkan kota Shanghai. Sang ibu berpikir kondisi mereka semua sudah dalam bahaya karena surat-surat kabar terus memberitakan tentang Huo Yanjia. Jadi lama-kelamaan pemerintah pasti tahu keberadaan mereka. Lalu mereka pun memburu Huo Yanjia kembali karena kasus pembunuhan Yingxi yang notabene adalah jenderal kerajaan dinasti Qing. Namun Huo Yanjia menolaknya. Lalu sang ibu mengancam akan bunuh diri jika Huo Yanjia tidak mau menurutinya. Hingga perdebatan tersebut membuat sang ibu pingsan. Kemudian Huo Yanjia memanggil Dr. Federer untuk memeriksa sang ibu. Setelah memeriksa ibunya Huo Yanjia, Dr. Federer memberitahu Huo Yanjia dan Nona Wang tentang penyakit berbahaya yang diderita sang ibu. Dr. Federer menyuruh mereka untuk membawa sang ibu ke rumah sakit orang barat sebelum semuanya terlambat. Di malam harinya, Nona Wang mencoba membujuk mertuanya itu agar mau dibawa ke rumah sakit orang barat. Ia pun terus berlutut di samping tempat tidur mertuanya sambil berharap mertuanya mau berubah pikiran. Dan akhirnya perjuangan Nona Wang pun tidak sia-sia. Mertuanya akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Berapa lama?
Singkat cerita, sang ibu telah dibawa ke rumah sakit. Dokter Federer sendiri yang menanganinya. Sementara itu di tempat lain, Tuan Rong kelihatan gembira karena reporter Hema berhasil menerbitkan koran yang membuat nama Hua Yanjia kembali bersih di dunia persilatan. Namun Paman Zuo malah tidak senang. Ia lalu memberitahu Tuan Rong bahwa Hua Yanjia tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena bantuannya, ia pasti telah dipenggal. Namun sampai saat ini pun dia belum datang ke rumah Tuan Rong untuk mengucapkan terima kasih. Dan di depan Paman Zuo, ia malah terang-terangan memuji Dr. Federer yang telah membantunya. Paman Zuo berpikir, Hua Yanjia memandang orang barat lebih kuat daripada Tuan Rong. Seketika itu Tuan Rong kelihatan marah. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk mengendalikan Hua Yanjia. Di tempat lain, Hua Yanjia dan istrinya pulang dari rumah sakit. Mereka diberitahu oleh Dayo dan Tuan Nong bahwa Himali, pemimpin baru Surat Kabar Haisang, berhasil menerbitkan sebuah artikel yang membuat namanya kembali bersih di dunia persilatan. Sedangkan Zheng Zheng waktu itu pergi ke kantor Surat Kabar Haisang untuk mengucapkan terima kasih pada Hema. Namun tak disangka-sangka, Hema justru meminta untuk dinikahi sebagai ucapan terima kasihnya. Hal itu membuat Zheng Zheng terkejut. Ia pun segera berlari pergi keluar. Dan sesampainya ia di rumah, ternyata Zheng Zheng mencabut kemoceng. Ia bimbang, apakah yang Hema katakan tadi beneran atau tidak. Sementara itu, saat Hua Yanjia dan lainnya sedang makan-makan, Tuan Nong memberitahu Hua Yanjia agar segera mengucapkan terima kasih pada Tuan Rong. Sebab ini bisa jadi permulaan yang bagus agar perguruan silat elit bisa berkembang di kota Shanghai. Hua Yanjia lalu mengajak Tuan Nong untuk pergi ke sana. Sang istri pun akan menyiapkan hadiah supaya hubungan mereka tambah akrab. Setelah selesai makan, mereka pun berangkat ke rumah Tuan Rong. Di perjalanan, Tuan Rong memberitahu Hua Yanjia bahwa di kota Shanghai, Tuan Rong sekuat aparat pemerintahan. Namun ia sangat lemah terhadap wanita. Ia sangat menyukai berbagai wanita. Tak terasa mereka pun telah sampai di rumah Tuan Rong. Di sana mereka didatangi oleh Paman Zuo. Hua Yanjia lalu menceritakan maksud dan tujuannya datang ke sini. Namun Paman Zuo yang masih marah dengan Hua Yanjia menyuruhnya untuk pulang dan mengucapkan terima kasih saja sama istrinya karena Tuan Rong menyelamatkannya karena istri Hua Yanjia. Lalu Hua Yanjia pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Ia pun kelihatan marah dan membuang hadiahnya di sungai. Tuan Nong mencoba menenangkan Hua Yanjia. Ia mengajak Hua Yanjia menyusup di malam hari untuk menemui Tuan Rong. Sementara itu, Paman Zuo diberitahu oleh anak buahnya bahwa ibu Hua Yanjia kemarin telah dibawa ke rumah sakit. Lalu ia pun segera menemui Tuan Rong. Sebelumnya ia meminta maaf pada Tuan Rong karena telah membuat kesalahan. Ia baru saja diberitahu oleh seseorang bahwa ibu Hua Yanjia kemarin telah masuk rumah sakit. Jadi mungkin itu sebabnya Hua Yanjia lambat menemuinya. Lalu Tuan Rong menyuruh Paman Zuo menyiapkan hadiah. Ia akan pergi menjenguk ibu Hua Yanjia. Singkat cerita, Tuan Rong telah berada di rumah sakit. Di sana ia ketemu kakak ipar Hua Yanjia. Tuan Rong lalu memberikan hadiahnya pada ipar Hua Yanjia. Namun ia takut menerimanya. Tak lama setelah itu, istri Hua Yanjia pun datang ke sana. Ia menyuruh kakak iparnya
agar menerima hadiah tersebut. Setelah itu Tuan Rong berpamitan pulang. Istri Huayanjia pun lalu mengantarkan pergi keluar. Sementara itu, Huayanjia datang ke rumah sakit. Sedangkan saat itu Tuan Rong mengajak istri Huayanjia untuk berbicara sebentar. Saat Huayanjia masuk ke kamar ibunya, kakak iparnya memberitahu bahwa Tuan Rong baru saja datang dengan membawakan banyak hadiah. Sementara itu, Tuan Rong memberitahu istri Huayanjia bahwa dirinya berniat mau menjadi saudara sesumpah dengan Huayanjia. Lalu ia meminta istri Huayanjia memanggilnya dengan sebutan kakak. Namun istri Huayanjia merasa tidak pantas karena Tuan Rong merupakan orang paling terpandang di kota Shanghai. Ia merasa malu. Di sisi lain, kakak ipar Huayanjia bingung kenapa adik iparnya tak kunjung kembali. Huayanjia yang kepikiran dengan kata-kata Tuan Rong bahwa Tuan Rong sangat menyukai wanita jadi panik karena istrinya sekarang sedang bersamanya. Ia pun lalu pergi mencarinya. Dan saat ketemu dengan mereka, Huayanjia melihat Tuan Rong sedang memegangi istrinya. Ia pun langsung kelihatan sangat marah. Bahkan saat ketemu istrinya, ia hanya diam saja. Kemudian Huayanjia kembali ke rumah, lalu menulis kata sabar di sebuah kertas. Ia bermaksud supaya bisa mengontrol emosinya. Tidak lama setelah itu, istrinya pun masuk ke sana. Huayanjia yang dalam keadaan emosi menuduh istrinya telah selingkuh dengan Tuan Rong. Ia pun mengatakan tidak akan memaafkan Tuan Rong. Lalu ia pergi meninggalkan istrinya. Dan ternyata untuk meredam emosinya, Huayanjia pergi minum-minum di sebuah kedai. Tak lama setelah itu, Tuan Rong datang ke sana. Ia memberitahu Tuan Rong bahwa dirinya akan ikut pergi menyusup ke rumah Tuan Rong. Di sini Huayanjia sudah punya niatan lain pada Tuan Rong. Ia bermaksud mau menghabisinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua telah berada di rumah Tuan Rong. Lalu Nong Jingsun membohongi penjaganya. Ia mengatakan bahwa dirinya penyelamat Tuan Rong di masa lalu. Ia datang ke sini untuk meminta bantuannya kembali. Penjaga pun percaya dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Di dalam mereka disuruh menunggu karena Tuan Rong masih bermain mahjong. Saat penjaga pergi, Huayanjia langsung bergerak mencari Tuan Rong. Tuan Rong sendiri saat itu sedang bermain mahjong bersama dengan teman-temannya. Di sana teman-teman Tuan Rong mengejeknya karena dia pergi menjenguk ibu Huayanjia yang merupakan hanya orang desa. Lalu mereka berpikir bahwa Tuan Rong sedang mengincar hal lain, yaitu istri Huayanjia yang sangat cantik. Teman-teman Tuan Rong pun tahu bahwa Tuan Rong sangat menyukai wanita. Mereka pun lalu tertawa terbahak-bahak setelah mengejek Tuan Rong. Sementara itu, Huayanjia yang sedang bersembunyi di sebelahnya mendengar itu semua. Ia pun sangat emosi. Setelah itu Tuan Rong memarahi teman-temannya karena tak mau membayar saat kalah bertarung. Ia pun menjelaskan pada teman-temannya alasannya ia marah-marah. Itu semua disebabkan karena mereka telah mengolok-olok istri Huayanjia. Dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Heroes 2020 episode 32 dan 33. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa menonton episode selanjutnya. Apakah Huayanjia jadi menghabisi Tuan Rong atau tidak? Sampai ketemu di video berikutnya.